Wan Ashili di Perak. Terima kasih rakan penyampai di Sarawak. 100 rumah serta 2 buah masjid di sekitar Ipoh mengalami kerosakan akibat ditiup angin kencang petang semalam. Kesemua mereka yang terlibat merupakan penduduk di sekitar Tanjung Rambutan, Bercam, Klebang dan Cemor. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh, P. Samasuvam, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian ribut sekitar jam 6.08 petang semalam. Ia melibatkan pokok tumbang, bumbung terbang dan pelbagai lagi akibat ditiup angin kencang. Katanya pihak bomba terpaksa menggerakkan 3 buah jentera di beberapa lokasi bagi memastikan keadaan selamat dan terkawal. Setakat ini, tiada laporan mengenai sebarang kecederaan mahupun kehilangan nyawa. Bagi para penduduk yang terlibat, kejadian tersebut sedikit sebanyak menjejaskan sambutan Aidilfitri yang sedang diraikan serta amat memilukan mengenangkan kerosakan yang terpaksa ditanggung. Rumah saya pun terbang atap. Kena rumah sebelah sekali. Rumah sebelah, saya ingat rumah saya je. Habis sekali rumah kawan saya direct tu sama 4 biji rumah habis. Tapi rumah saya memang habis teruk. Dalam rumah pun habis, dengan silim-silim habis kena air semua kembang. Kosnya saya tak tahulah berapa sebab dapur saya pun kena juga kan. Benda dia mula dia hujan batu lah. Hujan batu pun tak lebih kurang kecil-kecil. Memang bersepah lah pada mulanya. Kejadian tu, ya Allah, tak tahulah ribut. Pada mulanya saya pun berasa ingat keadaan tu taklah berlaku dengan begitu teruk sekali lah. Dalam kali yang kedua tu, yang hujan ribut, yang tu dia datang kali yang kedua tu, saya pun dah berasa tak berapa inilah. Dalam pada itu, salah seorang ketua kampung di kawasan yang terlibat meminta para penduduk yang terjejas supaya membuat laporan polis berhubung kejadian berkenaan agar dapat memudahkan urusan pemberian bantuan kelak. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan membuat kajian berhubung peruntukan bagi tujuan pembiayaan mengambil alih hutang nelayan daripada orang tengah. Ini kerana peruntukan dana tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota Persatuan Nelayan. Timbalan menterinya, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata sejumlah RM50 juta ringgit diperuntukkan kepada Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun bagi tujuan berkenaan. Berhutang dengan Persatuan Nelayan dengan Tekun jauh beza. Dia tidak ada tekanan, tidak ada menindas, kan? Bayaran balik pun, bayaran secara apa nama tu mudah, interest pun tak tinggi. Tapi yang hairannya, tak ramai yang datang untuk mendapatkan bantuan ini. Ini memang satu hairan juga. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan allowance sara hidup kepada 424 nelayan darat seluruh negeri Perak di Ipoh. Jelasnya, untuk mendapatkan pembiayaan itu, nelayan terbabit dihendaki melaporkan kedudukan kewangan mereka kepada persatuan. Dalam pada itu, beliau menyeru nelayan membabitkan diri dalam pelbagai industri berkaitan perikanan dan tidak hanya menumpukan kepada aktiviti penangkapan ikan semata. Bertugas di hari lebaran bagi anggota keselamatan sudah menjadi satu kebiasaan. Sungguhpun laungan takbir raya mengundang rasa sayu mengingatkan kepada insan tercinta dan kampung halaman. Namun, tanggungjawab perlu dilakukan dengan penuh dedikasi tanpa mengira masa. Menyifatkan ia sebagai pengorbanan kecil yang terpaksa diharungi demi menjaga perbatasan negara, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Raja Muhammad Noor menzahirkan rasa bangga terhadap kesemua anggotanya. Ini adalah satu pengorbanan kecil yang dilakukan oleh anggota Tentera Darat. Diberikan oleh mereka secara ikhlas, diberikan mereka demi amanah, demi tanggungjawab untuk menentukan maruah bangsa, maruah negara kita ini terpelihara. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Aidilfitri Panglima Tentera Darat bersama anggota operasi di Kota Eko Foxtrot di Kamp Sri Banding Perak. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan bungkusan Hari Raya kepada para anggota yang bertugas sebelum bersama-sama menikmati juadah jamuan Hari Raya. Kami ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.
Gempo! Wira! Gempo! Wira! Gempo! Wira! Kami dari pasukan 6 Ranger ingin mengucap selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Agi hidup! Agi lebang! Agi hidup! Agi lebang! Agi hidup! Agi lebang! Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Gempo! Wira! Gempo! Wira! Gempo! Wira! Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk Nasional 5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri.